Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan teruskan topik ketiga di bawah subjek Advanced Database System, di mana kali ini kita akan sentuh mengenai transaction. Jadi kita akan tengok bagaimana nak menguruskan proses yang berlaku dalam transaction lah, transaksi. Okay, sedikit pengenalan mengenai transaction. Kalau lihat di sini, dia adalah di mana bila kita cuba mengakses ataupun mengubah data di dalam pangkalan data tersebut dalam sesuatu masa. Jadi bila kita ingin buat perubahan, sebenarnya kita akan insert, kita akan delete, kita akan update. Itu juga adalah, itu adalah melibatkan transaksi atau transaction lah. Jadi ada beberapa perkara yang perlu kita ambil tahu semasa proses transaction ni, kerana kita kena memastikan bahawa perkara data sentiasa dalam keadaan konsisten, dan bila dia ada perubahan akan berada dalam, dalam keadaan konsisten yang lain. Kita tengok contoh bagi satu invoice ni. Ini adalah sample invoice di sini. Jadi kalau tengok di sini, ada beberapa data yang biasanya akan berubah adalah di bahagian ni lah. Ini adalah bahagian yang paling kerap berlaku perubahan di dalam mana-mana invoice. Jadi kalau kita ambil simple punya proses kemaskini data dalam pengadaan data tersebut, bila kita ada berlaku perubahan, kita ada buat kata-kata buat order, kita buat order yang baru. Jadi kalau tengok, bila kita buat order yang baru, pasti kita akan masukkan satu data yang baru, iaitu kita akan insert ke semua data table yang ada ni, table customer, table order, order item dan juga produk. Kalau tengok di sini, ini adalah table-table ini akan membentuk maklumat bagi dalam table ini, dan juga di sini adalah table bagi customer, dan jadi di sini adalah table ini, dan table order item ni adalah quantity dia, quantity di sini, dan table product ni adalah sebenarnya adalah lebih kepada reference bagi setiap produk yang kita order ni, yang ada di sini ni. Bila kita ada buat masukkan data-data yang baru, kita kena kemaskini dia punya stock. Jadi ini adalah normal atau common punya sample kita panggil, untuk ini kan proses yang melibatkan pembelian barang. Jadi kita kena ubah kemaskini stok yang ada di dalam kita punya inventory lah. Jadi ini biasanya ada perubahan bila ada proses ni. Ini adalah proses transaction. Kita ada insert data-data baru dan kita akan kemaskini data sedia ada dalam pangkalan data tersebut. Kalau kita cancel order, buat cancel order, jadi kita tengok sini, kita akan delete, kita akan delete data-data yang ada dekat sini, dan kita akan meskini juga stok yang ada. Proses ini kita update lah, kita panggil sama juga, kita akan update. Jadi proses-proses ini adalah proses yang biasa, yang setiap kali, yang sentiasa berlaku dalam pangkalan data. Jadi ini adalah contoh-contoh transaction lah. Kalau tengok dalam bentuk-bentuk invoice yang lain, sama juga yang lain dia seperti ini. Kalau kita tengok dekat sini, ini contoh seperti car repair work order. Dan kemudian seperti contoh yang lain, flight reservation. Ini memang banyak berlaku transaction, banyak berlaku transaction dalam pangkalan data. Jadi untuk menguruskan pangkalan data dalam proses-proses yang melibatkan reservation ni, memang banyak perkara perlu kita kena pasti, untuk kita setkan apa pelbagai rules sebelum proses update atau kemaskini dalam pangkalan data tu berlaku. Kita perlu letakkan beberapa rules yang memudahkan untuk kita memastikan pangkalan data tu dalam bentuk konsisten. Okey. Ya, ini contoh tables in flight reservation transaction lah.
Ini biasa je dalam reservation, biasanya macam ni lah, common lah. Bila kita ada number of seats ni, tak kisahlah, kalau kapal terbang memang dalam banyak ni lah, 250, dan yang masih tinggal dalam 150 kan. Jadi maknanya ada 100 yang telah di-book, telah di-book oleh orang, telah reserve oleh orang-orang lain, tinggal 150 ya daripada 250 ni. Jadi ini antara beberapa contoh reservation yang dibuat. Kalau tengok sini, Ahmad Ali Abu dan Siti ni menempah flight yang sama, AA123 ni. Jadi tengok total semua ni dalam 40, ada 40, ada 40 reservation baru sebenarnya dilakukan daripada pangkalan data ini. Jadi bila kita tengok ada 40 reservation baru, jadi sepatutnya number of reservation ni akan bertambah kan, dia akan bertambah, dan vacant yang tinggal ni, tinggal sini akan kurang kan. Itu adalah common lah biasanya bila kita membuat tempahan. Jadi transaction yang berlaku adalah ini sebenarnya. Jadi dia akan menjadi seperti ini. Ini adalah dalam keadaan yang biasa. Kita nampak seperti tiada apa-apa masalah kan. Tetapi sebenarnya kita kena pasti, kita ada kena letakkan beberapa rules sebenarnya untuk memastikan pengkhidmatan tidak dia akan sentiasa berada dalam keadaan konsisten ya. Okey, jadi kita akan tengok beberapa masalah yang terjadi dalam transaction ini. Okey, kalau kita tengok yang ini, yang terkini selepas ada 40 reservation baru dilakukan oleh 4 orang tadi, dia akan menjadi 140, dan yang tinggal adalah 110, dia tolak daripada 110 ni kan. Dan ini adalah contoh lah ya, yang kita boleh tengok simple transaction. Jadi kalau kita tengok dekat sini, sebenarnya yang terjadi tadi tu adalah satu proses transaction yang biasa dan berjaya, yang kita panggil dia sebagai commit. Selepas berlaku semua proses read, write dan sebagainya, kita perlu commit. Bila commit transaction, baru dia akan berada dalam keadaan yang konsisten. Jadi kalau ada masalah, ada failure berlaku, biasanya database tu akan restore balik pada keadaan yang asal. Itu yang biasalah, yang biasa kita tengok, kalau kita buat dalam pangkalan data. Okey, biasanya kalau dia ada failure di situ, yang paling common kita gunakan adalah rollback. Rollback untuk memastikan dia menjadi keadaan asal yang balik. Jadi dia berada dalam keadaan konsisten yang asal balik. Jadi kalau dia berjaya, baru kita commit. Kalau transaction itu berjaya, kita commit. Tapi kalau ada berlaku kegagalan, kita akan rollback, mana menjadikan dia keadaan seperti asal yang balik. Kalau kita tengok yang tadi, contoh yang tadi adalah seperti transaction yang berlaku, ada 40 orang yang order, dia akan tambah 40 dari sudut reservation, manakala vehicle tadi akan menjadi 110, 150 tolak 40 jadi 110. Tapi kalau kegagalan berlaku, ada failure di situ, dia akan rollback balik, bermakna reservation tadi akan menjadi balik menjadi 100, dan yang vacant tadi akan jadi 150. Bermaksud mungkin 4 orang yang menempah tadi buat reservation tadi, mungkin tidak membuat pembayaran dan sebagainya, kita perlu rollback balik keadaan ni asal balik. Walaupun dia dah cuba ride, tapi ada kegagalan di situ, kita rollback balik keadaan yang asal. Jadi itu maksud dia. Jadi kalau tengok sini, transaction that have been committed cannot be allowed to be rollback. Maksudnya bila kita dah commit any kind of transaction tu, kita tak boleh rollback. Kalau nak rollback ni, sebelum kita commit, jadi kena pastikan bahawa tiada kegagalan. Kalau kegagalan berlaku, kita boleh rollback. Tapi kalau dah ada kita commit, kita tak boleh rollback. Okey. Jadi itu antara perkara yang kita perlu ambil tahu dalam proses transaction ini. Okey, ada 5 sebenarnya elemen apa transaction ni, transaction properties ni, yang biasanya kita panggil sebagai ACID, ACID, dan ada tambahan di situ S di situ. Jadi sebenarnya S ni adalah kombinasi daripada nombor 2 dengan nombor 3 tu, C dengan I tu, consistency preservation dengan isolation kan, tu membentuk S tu sebenarnya. Jadi biasanya dahulu dia dikenali sebagai acid, jadi kita panggil acid. Sekarang ni ada S, serialization ni, serializability. Jadi itu adalah
combination sebenarnya, consistency dengan concurrency control sebenarnya. Jadi kita tengok sini sebenarnya, A itu automacy, C itu consistency preservation, I isolation ataupun concurrency control, maka D adalah durability ataupun permanent. Masih kena dekat permanent lah, bila dah commit dan sebagainya. So S tadi adalah serializability. Okay, so kita tengok apakah ia atomicity. Atomicity ini adalah apa sahaja transaction yang dijalankan pada suatu unit atau pekerjaan itu jadi satu sebagai operasi yang dijalankan sepenuhnya untuk satu-satu task atau satu kerja tersebut. Itu kita panggil atomicity. Manakala consistency preservation ni pula ialah kita kena memastikan bahawa transaction yang berjalan tu mesti melibatkan daripada satu proses konsistensi kepada dalam bentuk konsistensi yang lain. Bila ada berbagai transaction, tadi kita tengok reservation yang case tadi, dia akan tambah 40, tolak 40 pada vacant dan sebagainya. Jadi kita kena pastikan daripada keadaan yang asal konsisten kepada bentuk konsisten yang lain. Jadi perlu commit ataupun rollback. Jadi untuk itu adalah antaranya yang di bawah consistency preservation ni lah, itu maksudnya di situ. Manakala kalau tiga isolation ini ataupun concurrency control ni, dia sebenarnya lebih kepada a transaction cannot allow the data that is currently updating to be accessed by other transaction. Jadi maksudnya dia adalah dia seperti isolate di situ. Kalau kita nak pastikan untuk kita membuat kawalan concurrency ni, jadi kita kena buat dia berkonsep isolation. Itu antara cara maksudnya itu saja cara yang boleh kita buat untuk kita mengawal concurrency ni. Jadi maknanya kalau ada dua proses transaction sedang berlaku, kita kena pastikan satu ni selesai dahulu baru kita buat yang satu lagi. Nanti kita akan tengok lagi beberapa konsep-konsep yang lain seperti locking dan sebagainya. Maka durability ni adalah permanence. Jadi durability ni maknanya setiap yang berlaku tu dah sukses perubahan transaction tersebut berada pangkalan data tu, jika perlu commit. Kalau tak, kita rollback lah. Dan bila dah commit, ia tidak boleh di rollback semula. Tak boleh undan balik. Jadi itu antara maksudnya durability lah. Dia kekal di situ. Manakala kalau serializability ni, dia lebih kepada concurrent execution dengan multiple simultaneous transaction. Untuk ni ada sesuai, dia ada kombinasi untuk yang 2 dan 3 tadi tu, concurrency control tadi dan juga isolation tadi, concurrency control dan juga dengan consistency preservation ni. Jadi itu bentuk serializability ni. Jadi dia lebih sesuai untuk kalau pelbagai multi user dipanggil dan juga dalam satu bentuk design seperti distributed database amat sesuai dilakukan. Kita akan tengok lebih lanjut mengenai perkara itu. Okey, kita tengok concurrency control. Concurrency control ni dia lebih kepada proses of managing multiple different operation at the same time with no interference between operation. Maksudnya dia ada beberapa proses serentak berlaku. Jadi kita nak pastikan ia dikawal. Jadi proses itu berlaku serentak. Sebab komputer dia mampu melaksanakan proses berbagai proses masa serentak. Jadi kita perlu ada kawalan concurrency control ni untuk yang melibatkan pangkalan data ni. Jadi concurrency control is needed to fulfill an important database requirement. It permit many users to access and share the same source of data. Jadi sebab dia berpusat, jadi kita benarkan orang lain boleh access sebenarnya dalam serentak. Tapi kita perlu buat kawalan pada pangkalan data tersebut. Okey, ini contoh ilustrasi client server communication lah untuk database pangkalan data. Jadi kalau kita tengok yang sebelah kanan ni, dia lebih kepada client seperti kita akses melalui website web web ataupun client application atau mungkin sedikit mobile application ke dan sebagainya. Dia akan akses ke dalam application pangkalan data ni. Dalam application dia akan letak sini, logic semua ada dekat sini. Logic application ni pula akan akses daripada pangkalan data. Jadi ini adalah proses client server communication. Kita tengok kalau client servernya application macam ni lah. Jadi client tu mungkin dalam bentuk client apps ataupun mungkin dalam web apps dan berbagai lagi sekarang ni kan. Jadi
ini adalah simple ilustrasi mengenai database client server lah. Okay. Jadi, why are transaction executed as a unit? Sebab kalau kita pastikan dia atomic tu, dia kena atomic. Jadi kita kena pastikan dia tiada masalah, tak ada error dan sebagainya, kan? Tu untuk pastikan dia sentiasa consistent. Jadi kalau tengok saya example tu, we have a table called reservation that stores the name of customers on aeroplane flight. We want to add new customer to reservation table. The transaction is performed as follow. Mana ada satu reservation, cuba kita cuba tambah customer tersebut. Jadi kemudian apa yang perlu berlaku? Kita tengok. So kita ambil contoh yang lebih kurang sama macam tadi. Yeah, so dia dekat sini application tadi. And application tu, logic semua dekat sini. Ini adalah yang berlaku di pangkalan data lah. Okay, so kalau tengok dekat sini application dia bila client access ke application server tu yang store reservation app ni, dia masih lagi tak write ke pangkalan data, kan? Kalau kita tengok dalam konsep database client server tadi, kan? Jadi biasanya dia ada dua state macam ni lah. Kita tengok dari level application dan juga level database tu. Jadi ini adalah simple ni, kan? Bila ada berlaku seperti apa yang kita tengok contoh tadi ni, nak buat reservation ni, kan, customer nak buat reservation. So kita tengok kat situ proses ni adalah daripada pangkalan data ni diakses kepada semua klien yang ada ni, kan? Ini adalah proses ni lah sebenarnya. Jadi katakan ada pertambahan 40 reservation kat sini, supposedly dia akan tambah juga 40 pada pangkalan data sepatutnya. Tapi jika ada berlaku kegagalan pangkalan data, jadi dekat sinilah ada masalah, yang di sini akan timbul masalah. Dia dekat level application mungkin lepas, tapi dia dekat level pangkalan data tak lepas. Pelbagai isu yang ada dalam sesuatu sistem environment, kan? Jadi kalau kita tengok dekat sini contohnya, ada masalah masa buat ni, ada database failure masa client access ini, okey. Tapi bila access ke pangkalan data ni ada masalah, ada database failure, kan? Jadi kalau tengok kat situ, dekat application dia berlaku, tapi dekat pangkalan data dia tak berlaku, kan? Tengok sini, kan? Dia access ke ni, dia berlaku dekat application, tapi dekat pangkalan data dia tak update, transaction tu tidak terjadi. Jadi ada isu yang terjadi, kan? Bila data tu tak konsisten, tak samalah. Tak sama, kan? Jadi bila tengok kat sini, dia tak sempat nak deduct vacancy tu, 40 tu pada pangkalan data, cuma sempat buat reservation saja sebelum database failure tu. Dia sempat buat reservation saja, tapi tak sempat nak buat update pada vacancy ni. Jadi kita tengok data dia adalah berbeza, kan, dengan data dalam pangkalan data. Jadi itu antara isu yang kita tengok lah terjadi dalam mana-mana sistem. Kemudian kita tengok, can you just undo each operation in transaction? And, jadi kalau itu rollback lah antara caranya sebenarnya. Tapi rollback kita tahu tak boleh dilakukan kalau kita dah commit sesuatu data tu, kan? Jadi kalau uncommitnya data, kita boleh buat rollback. Itu antara yang kita boleh buat lah, kan? Jadi tak boleh nak undo transaction ini sesuka hati lah sebenarnya. Jadi pelbagai masalah akan timbul biasanya bila akan jadi dan bila kita implement dalam satu sistem lah. Jadi kawalan daripada pangkalan data ni penting sebenarnya, especially yang melibatkan transaction ni. Okay, problem maintaining consistent states. Jadi apa tadi masalahnya? Bila kita nak aggregated value tadi tu, kita tak dapat nak buat, kan? Itu antara yang punca yang paling susah kita nak kawal dalam pangkalan data lah. Okay. Jadi why are concurrency controls needed? Kenapa perlu ada? Sebab it allows interleaving, mana kita boleh selitkan, kan? Kita boleh selitkan. Dan it improve processing capacity, of course lah. Maknanya dia improvekan lagi untuk kita buat proses. Kita tak adalah biar kena jadi drop macam tu dan sebagainya. Jadi kita biar bila dah boleh, kita boleh selit-selitkan. Jadi dia lebih improvekan lagi processing capacity lah, ya. Sebab kita tahu setiap komputer ni dia boleh jalankan secara paralel, setiap proses tersebut, operation tu boleh jalankan secara paralel, komputer boleh, jadi sistem pun sepatutnya boleh lah,
Kan? Jadi kita kena dia fleksibel dekat situ. Okay? Jadi processing time is save reduce in a single operation can simultaneously execute both an input write dan juga output read at the same time. Yeah? Okay, ini antara kenapa perlunya kita buat concurrency control. Yeah? Okay, kita tengok beberapa transaction problem yang ada. Eh? Tengok ada tiga transaction problem ini yang paling biasa terjadi. Yeah? Tengok the loss update problem, the uncommitted dependency problem dan the inconsistent analyst problem. Ni antara yang tiga problem yang sentiasa yang commonly berlaku lah. Okay, kita tengok satu-satu. The loss update problem. Ini, this problem occurs when two transaction are accessing the same data and simultaneously alter the data. Jadi, dua atau lebih lah. Yeah, proses yang access dalam satu data yang sama dan kita cuba ubah suai data tersebut. Jadi, ini adalah the loss update problem. Yeah. Jadi, one operation by one user which has been seen witnesses verified as complete is overwritten by another operation by a different user. Yeah. Jadi, kita tengok contohnya seperti ini. Jadi, kita tengok di sini, ini adalah time, masa yang satu-satu masa tu lah. Yeah. Kalau kita tengok di sini, kita ada dua user yang access kepada pengguna data tersebut. Ini adalah data yang access lah, yeah. Balance X. Yeah. Jadi, kita tengok di sini pada masa yang pertama, user 2 dulu. Yang start dulu transaction tu, ya, apa dia buat? Pada masa kedua dia akan baca read 100 balance X ni, ya, balance X ni dia tengok baca 100. At the same time user 2 pula baru nak mulakan transaction. Kan? Jadi di masa yang ketiga ni kita tengok user 2 ni dah mula buat calculation, buat tambahan. Dia kata balance X tambah dengan 100 dan override balik ke dalam balance X. Kan? Balance X ni lah. Jadi masa ni pula masa ketiga ni user 1 ni baru nak membaca data dalam balance X, kan? Jadi bila masa keempat ni user 2 ni dah buat write lah, dia dah write lah results bagi operation ni lah, operation ni. Jadi dia adalah telah mendapat balance X ni adalah 200. Dan pada masa ini juga user 1 ni Dia baru buat operation di mana dia tolak bal X ni dengan 10. Mana bal X ni adalah dia baca pada T3. Jadi dia ada 100. Jadi dia baru buat operasi ni kat sini. 100 tolak 10 umpuk balik berapa? Bal X. Jadi 90 dekat sinilah. Kan? Dan pada masa kelima ni user 2 ni dah commit. Dia commit bahawa operasi transaction yang ada ni lah. Operasi transaction yang ada ni, kan? Dia commit. Tapi pada masa ini user 1 ni pula baru nak write 100 tolak 10 jadi 90. Dia write pula dekat sini 90 ni. Jadi bila dia commit ni, dia commit yang 90 ni. Jadi commit kat sini pun dia bukan commit lah, dia commit 90 ni. Maksudnya 90 tu yang dia commit pada panggilan data. Jadi ini adalah loss update problem. Bila ada dua proses lebih tu, jadi dia access dan update pada data-data rasa yang samalah. Jadi ini antara yang masalah yang pertama. Kita tengok sini the write process to balance X, the user 2 tak boleh recorded dan ada missing itu. Itu dipanggil loss update tu. Loss update mana dia ada berlaku kehilangan data tu sebab tidak direkodkan sebaik-baiknya. Okey, apakah solution ni biasanya? Biasanya adalah seperti awal-awal slide tadi, kita buat kawalan kontrol, maknanya setiap masa tu perlu diselesaikan oleh satu masa. Hey, masa user 1 atau user 2 dah selesai buat transaction, baru user 1 boleh teruskan operation dia, maknanya transaction seterusnya. Maknanya kita buat ni kawalan di sudut tu lah untuk concurrency ni, isu concurrency seperti begini untuk loss update problem ni. Okay, tengok pada yang kedua pada tadi, the uncommitted dependency problem. Mana uncommitted ni mana mungkin rollback lah. Dia tak sempat, dia tak dapat commit, dia akan rollback data tersebut, kan. Kalau kita tengok contohnya dekat sini, user 2 juga yang start dulu buat transaction, dia akan baca 100 dan kemudian dia write 200. Dia write 200. Pada masa ini baru user 1 ni buat nak mula transaction. Dia dah baca dah read balance X ni, dia baca 200 ni dah. Kan? Dia baca 200, tapi pada T6 ni baru dia nak buat operation 200 tolak 10. Bermaksud jadi 150 kat sini.
masa ni pula user 2 ni dia rollback, dia tak jadi buat 200 write ni, dia tak commit. Jadi dia akan jadi 100 balik sana dekat sini, dekat bell X ni 100, tapi disebabkan operasi dah tulis dekat sini 200 tolak 90, dia dah berlaku di sini dan ditulis pula pada T7 ni menjadikan 190. 190, dan bila dia commit hasilnya adalah 190 lah. Dia bukan seperti 90, sepatutnya 90 kan, sebab dia dah rollback kat sini. Jadi dia 100, sepatutnya jadi 100 tolak 10, jadi 90 patutnya. Jadi ini adalah panggil uncommitted dependency, masalah yang berlaku bila uncommitted dependency lah. Jadi kalau tengok dekat sini, ini expression ini ada dia, sebenarnya sama apa yang saya explain tu. Jadi sepatutnya the rollback process should be reverted the value of bell x to its original value, which is bell x 100 lah. Ini dari isu tadi kan. Jadi dia menjadikan transaction tu dah commit pada data yang salah kan. Patutnya 90 hasilnya, tapi jadi 150. Okey. Solution ni apa? Solutionnya the problem can be avoided by preventing user 1 from reading bell x until a decision made on whether commit or rollback. Jadi sama je macam yang tadi tu gilirannya. Cuma kali ni kita bagi, kita kena pastikan yang user 1 tu dia boleh mulakan transaction selepas berlakunya commit atau rollback. Ada kawalan dekat situ. Jadi ini antara yang cara untuk kita pastikan data tersebut dalam bentuk konsisten lah. Okey, kita tengok yang ketiga, the inconsistent analyst problem. Ini berlaku bila proses membaca data tersebut daripada pangkalan data, kemudian there are two or more transaction that are operate at the same set of data and one transaction updates the data before other transaction are completed. Maknanya salah satu dua tengah operate data yang sama, satu update dulu data tu sebelum lagi satu data transaction tu dah update, sebelum satu lagi transaction tu dah completed. Jadi kita tengok contohnya, seperti user 1 cuba nak transfer 10 daripada bell X kepada bell Z. Kemudian user 2 pula cuba nak totalkan value bell X, bell Y dan juga bell Z. Jadi dua operasi yang berbeza oleh user 1 dan user 2. Kita tengok sini contohnya seperti ini. User 2 dia cuba, dia dah baca start transaction dan kita tengok total dia adalah kosong. Total kosong, kemudian dia akan baca bell X dan kemudian dia akan buat operasi bell X campur dengan total yang kosong tadi ni sama dengan total. Jadi ini adalah yang proses awalan dia buat untuk bell X, dan kemudian dia akan buat seterusnya bell Y dengan bell Z lah untuk dapatkan total keseluruhan semua tu. Tapi tengok user 1 ni dah mulakan transaction dia pada T2 dan mula membaca pada T3, baca bell X, baca bell X. Masa ni masih lagi sama. Okey lah, mana 100 kan, masih lagi 100 sebab dia yang user 2 ni pun dia baca saja. Dia baca juga, dia masih lagi 100 kan. Yang diubah cuma data bagi total saja sebenarnya. Okey, cuma bila ada operasi pada T4 ni, bell X tolak dengan 10 sama dengan bell X balik. Maknanya 100 ni tolak dengan 10. Kan? So 10 dan menjadi 90 lah. Sebab dia kata tadi dia nak pindahkan bell X ni 10 kepada bell Z kan. Jadi dia tolak dulu dekat bell X 10 dan tambah pada bell Z lah. Jadi dia buat write pada bell X ni, dapat 90 dekat sini dan kemudian baca pula bell Z dan dicampur dengan 10 untuk tengok pindahkan 10 yang daripada bell X sendiri, bell Z ni kan. Jadi dia baca bell Z 25 dan kemudian dia write balik lepas operasi bell Z campur 10 ni jadi 35 sini. Dan kalau kita tengok dah situasi ini, kita tengok user nombor 2 ni dia membaca bell Z ni setelah berlaku proses transaction user 1 ni. Dah berlaku perpindahan 10 tadi tu kan, walaupun di sini dia dah selesai membaca data-data bell X dan bell Y ni, which maksud ni tak ada perubahan pun lagi masa ni, data ni kan, data bell X tak berubah lagi, sempat baca, tapi masa nak baca bell Z ni dah berlaku perubahan, dah berlaku commit pula dari sini lagi pun dah berlaku commit. Jadi dah berubah data tersebut selepas dia write dengan bell Z ni,
Jadi bila dia tam bila nak ambil total up pula bel z ni, lepas dia totalkan bel x dan bel y, dia totalkan bel z pula, dia ambil nilai 35 yang dah ditambah dengan 10 ni, menjadikan total yang dikira adalah 185. Supposed to be dia jadi 175 kan. Ha, bila dia commit jadi 185 lah. Ha, ini adalah inconsistent analysis problem. Ya, isu-isu tu jadi dekat inconsistent analysis problem. Okey, kalau tengok sini, the total value is incorrect because it does not account for the reduction of 10 in bel x and the transfer to bel z lah. Mana 10 ada dua beza je kan. Ha, sebabnya jadi 175. Jadi 185 pula dikira kan. Jadi solution untuk kita inconsistent analysis problem ni adalah kita boleh avoid user 2 ni daripada baca bel x dan bel z ni sampai selesai user 1 tadi buat transaction. Dia dah tambahkan bel x apa semua, kemudian bel y semua, dia tolak bel x dan tambah benda bel y, dah selesai semua, barulah user 2 ni boleh baca bel x dengan bel z ni kan. Tadi tu kebetulan pula dia baca di sini kan, dia baca sini mungkin tak ada masalah lah, dia baca pula pada keadaan user 1 ni tak buat lagi transaction, tak apa, sempat lagi. Tapi bayangkan kalau start transaction ni berlaku di atas, di awal, maknanya dekat sini dia dah tolak operasi bel x, tolak 10 ni dah berlaku di sini. Jadi possibility tu nilai dia ada berubah kan, pun akan jadi isu untuk bel x ni, bukan pada bel z saja. Itu sebab kita kena pastikan semua proses user 1 tu dah selesai, barulah user 2 boleh mulakan transaction dia pula. Jadi ini ada 3 problem yang sering terjadi dalam transaction lah, yang commonly terjadi lah. Jadi macam mana kita nak atasi dengan concurrency control ni untuk mengelakkan masalah transaction ni, yang 3 transaction ni. Jadi antaranya ialah kita buat schedule, kita buat schedule kan, dan untuk all arrange transaction so that there are no conflict between different transaction, mana kita tak adalah berlaku konflik kat situ. Jadi itu antara caranya lah. Dan serialization ni adalah method untuk kita membantu mengenal pasti transaction ni yang nak berlaku serentak tadi, concurrently lah. Jadi kita boleh apa kita panggil incompletely serial execution ni, kita boleh kita pastikan dua transaction tu access pada pangkalan data yang sama kan. Tapi kena pastikan salah satu dia selesai dahulu baru jalankan yang selesai buat satu lagi. Jadi kalau tengok sini, kesan daripada serialization ni, dia dapat pastikan bahawa setiap data tu adalah database sudah untuk konsisten lah. Kalau kita lakukan serialization ni, only final value may of all transaction may change kan. Jadi kalau dah selesai transaction pertama, baru transaction kedua pula berlaku, semua ni dalam keadaan konsisten kan. Jadi dia ada masalah yang terjadilah bila kita buat serialization ni lah. Okay, the objective of serialization is to find non-serial method that can produce the same similar result as a completely serial execution. Okay, kita panggil serializable. Jadi kayak apa benda ni kan, bila kita implement dia sebenarnya, tadi macam asal tadi adalah schedule sebenarnya. Kan, schedule sebenarnya. Scheduling. Dan satu lagi adalah dengan cara locking. Itu antara yang boleh kita lakukan lah untuk kita kawal concurrency ni. Kita tengok satu-satu dulu, iaitu schedule dulu. Macam mana schedule ni, kita tengok schedule yang dibuat lah untuk kita mengawal concurrency ni. Okay, schedules adalah transaction consists of a string of read and write operation onto database. Kita buat schedule masa read dengan write tu. So jenis-jenis schedule ni ada dua, serial schedule dengan non-serial schedule. Itu antara yang jenis-jenis schedule adalah. Okay, apakah maksud serial schedule? Serial schedule is a schedule where the operation of each transaction are implemented in sequence without being interleaved with the operation of any other transaction. Mana tak boleh diselit-selitkan dengan transaction yang lain. Serial dia berlaku satu-satu. Jadi maknanya kalau kata user 1, user 2 ke tengah buat satu transaction, dah selesai user 2, user 1 pula buat transaction. Jadi ini dipanggil serial schedule lah, mana satu-satu dia selesai, selesaikan habis salah satu, dan kemudian baru lakukan yang satu lagi ni transaction. Jadi ini kita tak boleh selit-selit tu, tak boleh interleave. Kita tak boleh interleave between transaction tersebut.
kita punya ini contoh dia, serial schedule example ni macam mana kan. Kita tengok selesai T1 ni dengan baru T2, T1 ni, T1 ni selesai baru user 2 pula boleh buat. Jadi ini adalah kita simple serial. Tapi kalau non serial schedule pula, dia adalah schedule where operation for each set of transaction executed in an interleaving. Ada berlaku selit dekat situ. Jadi tu dia selesai elok-elok, satu dulu baru kedua selesai kan. Ini ada pula interleaving dekat situ. Interleave dekat situ. Jadi perlu kita ambil perhatian kita, rules yang perlu kita tahu bila ada non-serial punya ni, non-serial punya schedule ni. Jadi kita tengok dekat sini ialah rules pertama ialah jika dua transaction tu membaca only read the same data, tak berlaku masalah konflik. Macam isu yang tadi lah, kita tengok contoh yang tadi sebelum ni kan. Dia baca pun bell x, user 1 baca bell x, user 2 pun baca bell x pada satu masa, tak ada masalah sebab dia baca read at the same time data yang sama, tak jadi masalah kan. Tapi kalau tengok rules yang kedua ni, if transaction read and ataupun or write on completely different data only, then conflicts will not occur and the order of transaction is irrelevant. Jadi maksudnya kalau dua transaction ni dia baca dan read dan juga write, tapi data pula data yang berbeza, bukan data yang sama. Mungkin user 1 dia tengah baca bell x, user 2 tengah baca bell y. Jadi benda yang dua beza pun tak ada masalah, tak ada konflik, tak ada konflik berlaku kan. Dia nombor 3 ni, if one transaction writes to data and one other transaction reads or write and or writes on the same data, masa ni baru ada konflik kan, sebab data yang sama kan. Jadi kita tengok isu, tapi key dia tu adalah writes. Bila ada satu tak buat write kena, dan ada satu transaction pula tengah read atau write juga pada data yang sama, masa ni lah baru ada konflik kan. Jadi ini adalah yang kita nampak lah dalam apa, non-serial schedule. Kita tengok bila yang akan terjadi biasa dalam non-serial schedule. Kita tengok contoh. Okey, seperti sini kita di satu ni start transaction, dia read bell x, write bell x kan. T2 pula masa ni pula, masa ni baru read bell x dan write bell x. Okey, so tak ada masalah dekat sini sebab read bell y, read bell y, data yang lain kan, commit. Di sini pula read bell y, write bell y, dia commit. Jadi kat sini data yang berlainan, dia tak jadi masalah, tak ada jadi isu kat sini kan. Contoh yang kedua, kalau ini T1 baca transaction read bell x dan write bell x, dan T2 ni pula baru start transaction read bell x dekat sini, tapi the same time masa ni T6 ni pula, kemudian T1 ni dia baru membaca bell y, yang T2 ni write bell x, tak ada kena-mena dengan bell y, so tak jadi masalah lagi. Kita tengok rules ni kan, tak ada masalah. Jadi masa ni dia write pula dekat bell y kan, pun tak ada masalah sebab dia tak melibatkan ni, dia baru di commit dan kemudian baru T2 ni baca read bell y dengan write bell y dan commit semula. Jadi masa ni pun tak ada jadi masalah, isunya tiada sebab dua data berbeza pada, dan tidak berlaku serentak kan, masa-masa kan. Jadi isu tak ada konflik dekat situ. Okey, implementation of serialization in the BMS. Dan jadi kalau ikutkan in practice ni memang tak ada, in actual ni memang tak kita ada test pun serializability ni dalam di BMS lah. Jadi selain daripada tu, biasanya kita akan guna locking. Daripada scheduling ni kita akan guna locking. So kita tengok locking pula. So to solve or prevent concurrency problem, each DBMS needs a mechanism that can control access towards a data known as locking or lock manager. Maksudnya dia lock data tersebut. Okay, ada dua jenis, satu X dengan S. X ni maksudnya boleh write atau kita panggil exclusive, dia saja yang ni. S ni read sebenarnya, dia read tapi dia sebenarnya adalah shared. Jadi kalau kita read, dia boleh dibenarkan kan. Kita tengok macam mana ada rules ni, kita kena faham.
Jadi ini kena ingat rules ni. If T1 owns an X lock on bell X, then request from T2 to get any locks SS X or S ke for bell X ni, dia boleh rejected. Jadi kalau nanti kita tengok contoh dia dalam bentuk grafik macam mana. Maknanya kalau T1 ni ada X, ada write yang punya lock dekat bell X ni. Jadi T2 ni pula masa tu baru nak dapatkan X ataupun S punya lock ni untuk bell X, dia akan rejected. Tapi bukan reject lah, dia macam KIV, dia jadi wait state. Jadi wait state dekat sini T2 ni, dia akan tunggu dulu sampai dah T1 ni release lock tersebut, baru T2 ni boleh teruskan transaction. Kemudian yang kedua, rule yang kedua, if T1 holds a S lock on bell X, mana shared lock write saja kalau T1 tu, kemudian request by T2 for an X lock on bell X, dia akan reject. Sebab masa tu T1 ni tengah membaca bell X ni. And kalau dia tengah write, dia write pula T2 ni akan jadi inconsistent lah nanti. Tapi kalau T2 ni dia nak baca saja S lock saja pada bell X tu, dia akan approve. Tak ada masalah sebab baca saja, dia tak ada ubah data tersebut kan. Jadi ini antara rules untuk dalam penggunaan lock ni. Kena ingat yang ini. Kena ingat yang ini. Okey. Two-phase locking, 2PL short ni acronym dia. Okay, transaction will follow a two-phase locking protocol if all locking operation undergo a first unlock operation. Ada dua jenis, ada dua phase iaitu growing dan shrinking. Kalau tengok dekat sini, growing ni maksudnya dia acquire get all locks but cannot release any lock. Maknanya dia meminta lock yang daripada yang transaksi yang tengah berlaku tu, tapi dia tak boleh release lock dia. Itu kita panggil growing phase. Kalau shrinking phase ni maknanya dia boleh release lock tapi dia tak boleh dapatkan lock yang baru, tak boleh lock yang baru. Okey, biasanya 2PL ni boleh mengatasi masalah loss semua problem-problem tadi, transaction tu ada 3 tadi kan. Kita tengok macam mana 2PL ni boleh solve problem-problem ni. Okey, kita tengok user 2 dia mulakan transaction dan dia letak write lock ni dekat bell X ni. Dia ada mana X lock lah kat sini kan. X lock kan. Masa dekat sini dia teruskan pula membaca read bell X kan, dan buat beberapa operasi. Pada masa T3 ni, T2 dia start transaction, T2-3 ni user 1 ni baru nak request write lock kan. Masa ni growing state lah ni, jadi tak boleh. Masa ni dia akan wait. Kita ingat balik rules tadi tu kan. Rules tadi macam mana? Jadi rules tadi dia kata apa? Lebih kepada dia akan wait dulu. Dia dalam wait state kan, sebab dia kat sini ada X lock kan. Jadi dia akan wait dulu sampai selesai dia commit dan release lock dia ada, baru dia akan read lah bell X ni. Jadi ini adalah proses yang dapat atasi untuk loss update problem ni menggunakan two-phase locking ni, 2PL ni. Kemudian kalau dalam proses uncommitted dependency problem pun sama, dia boleh mengatasinya jadi dengan menggunakan 2PL ni. Jadi katakan di sini dia ada write lock bell X ni 100, masa ni pula dia teruskan operasi dia semua dan sebagainya. Dan kalau tengok dekat sini, masa T5 ni, T4 mula transaction, T5 dia cuba request write lock daripada user 2 ni, tapi masa ni tak selesai lagi, dia baru write bell X ni lah. Tapi tengok kat sini dia rollback, dia tak commit pun. Dia rollback maknanya dia asal dia tak jadi 200 bell X ni kan, dia jadi 100 kan. Jadi kalau tengok sini, dia rollback dia jadi 100 dan dia releasekan lock ni, unlock balik. Masa ni lah user 1 ni dia wait, dia wait sampai selesai rollback dengan unlock ni, baru dia boleh baca. Dan masa ni lah dia baca data yang konsisten, data yang asal sebenarnya, data yang ni, sebab dia rollback kan. Jadi
dia dapat mengatasi masalah uncommitted dependency ni kan, dia tak uncommitted kan, dia tak commit kan, dia rollback kan. Jadi dia dapat atasi masalah ni juga melalui 2PL. Manakala yang problem ketiga tadi, ingat lagi inconsistent analysis problem, yang ini pun sama juga. Kalau tengok dekat sini, total dia ada kosong, kemudian dekat sini tengok-tengok user 1 ni pula yang write log dulu dekat sini kan, walaupun dia start transaction lambat tapi dia write log dulu. Dia write log dulu, maksudnya dekat sini user 2 cuba nak read log saja, tapi tak boleh sebab dia log, dia dah write log dekat sini tadi. Jadi bila dah write log ni, dia akan teruskan operation dia macam yang tadi, tengok contoh-contoh yang sebelum ni tadi sama, dan masa ni lah user 2 ni akan dalam state wait lah, ditunggu dulu sampai selesai semua dah commit user 1 ni, baru dia akan read balx ni, read balx ni sampai 90 dan teruskan operation dia sebagainya sampai commit dan dia unlock, baru dapat total dia 175. Berbanding dengan sebelum ni tak menggunakan 2PL, 2 phase locking ni, dia dapat 185 sebelum ni kan. Jadi sekali ni dapat 175. Okey, so ini antara yang kita 2PL dapat atasi masalah-masalah yang terjadi dalam transaction ni lah, terjadi dalam concurrency control, ya. Yeah? Okey, deadlocks. Deadlocks ni adalah kita boleh cerita pasal locking mechanism ni. Dia kadang-kadang dia boleh jadi deadlock, dah kunci mati pula dekat situ. habis terkunci, ya. Dia terjadi bila transaction 1 DI is waiting for a lock from different transaction lah, transaction 2, dan kemudian transaction 2 ni pula waiting lock pula daripada transaction 1 tadi. Itu kita TI dengan TJ ni kan. Jadi dua-dua menunggu lock ni. Jadi dia jadi macam dia macam looping situ. Jadi itu adalah proses deadlock sebenarnya. Dia akan terjadi lock. Deadlock can be detected by building a wait for graph. Yang kita tengok dalam transaction dependency lah. So kalau tengok dekat sini, contohnya adalah bila dia berlaku saling menunggu antara satu sama lain kan. Lock ni daripada antara satu sama lain lah. Okay, building a wait for graph. Use a node circle to represent each transaction. Then draw an arrow from TI kepada TJ. Kalau if transaction is waiting, TI is waiting to get a lock from data that is either going to be locked by TJ kan. Kemudian kalau kita tengok sini, a deadlock will exist if the graph contains a cycle between any TI and TJ. So kita tengok macam mana rupa dia sebenarnya adalah rupa dia seperti ini. Jadi TI dia request pada T2, tapi T2 juga request pada T1 juga. Jadi dia jadi celuping ni sini kan. Jadi dia akan jadi kunci mati sini, deadlock. Dia akan jadi deadlock dekat sini. Ya. Yeah? Jadi macam mana kita nak atasi pula kalau ada terjadi deadlock dekat sini? Dia kalau ada 2-3 cara, ya. Yeah? Antaranya ialah wait die. Satunya wait die ni ialah kalau transaction requesting a lock is order, transaction request tu dia lock dia tu order, dia akan wait sampai transaction tu selesai. Ini transaction yang baru selesai. Baru dia akan release lock tersebut. Tapi kalau transaction request to lock is newer, dia akan roll back. Maknanya dia tak payah tunggulah, kalau tak matilah dia kan. Jadi dia akan jadi looping aja tu. Itu kalau wait die. Kalau won't wait ni, transaction requesting a lock is older, it will preempt the newer transaction. Maknanya dia akan kill by forcing a rollback. Maknanya dia akan rollback. Dia akan rollback. Untuk ni. Jadi tak perlu dia wait lah. Tak perlu wait die. Dia force terus untuk ni. Maknanya dia akan jadi rollback. Untuk releasekan lock tu lah. Jadi if transaction requesting the lock is newer, it will wait for the older transaction complete and release the lock. Kalau yang transaction yang baru tu request lock tu baru pula, dia tunggu yang lama, yang older transaction tu selesai lah. Sebab mungkin dah tak lama lah, lepas tu dia dah transaction yang lama kan, dia dah start transaction kan, dia tunggu lah dulu sampai selesai. Jadi itu won't wait. Jadi kadang-kadang isunya bila wait die dengan won't wait ni, dia menunggu kan, dia macam menunggu, walaupun yang ni dia force kan kalau dia ni, tapi dia berlaku starvation dekat situ. Dia lama lah, dia jadi, dia bukan hang, dia jadi menunggu je, wait. Jadi dia jadi starvation, dia panggil starvation. Jadi tu antara yang problem-problem dia jadi bila wait die dengan won't wait lah.
Dan kalau tengok sini ada cara yang ketiga dia log time out. Ya. Transaction only waits for log for a limited period. Maksudnya kita letakkan masa. Sesi ini yang paling paling berkesan. Ya. Berdasarkan logik business model dan sebagainya, kita letakkan log time out ni. Berapa masa yang sesuai untuk kita letakkan di time out lah. Untuk memastikan dia tak ada starvation dan sebagainya. So ini adalah antara cara untuk kita atasi masalah deadlock ni. Jadi kalau nak tahu macam mana situasinya, cuba imagine situasi kita punya tempahan, contohnya reservation untuk tiket wayang. Jadi kita tengok dekat situ, dalam proses lepas kita membuat pilihan wayang mana yang ingin dilihat, tempat duduk mana yang kita pilih, dan nak teruskan pada proses pembayaran. Jadi biasa proses pembayaran tu dia akan letakkan masa dekat situ, tak lama pun biasanya, dalam 7 minit 10 minit dia macam tu, untuk memastikan transaction tu dapat berjalan dengan baiklah lepas tu kan, dengan successful. Jadi bila letak time out tu bagus, 7 ke 10 minit tu ada situasi bagus untuk mengelakkan dia berlaku seperti starvation kan, dan memastikan juga application dan database tu sentiasa dalam konsisten. Itu yang paling penting ya. Okay, so antara guideline ya, untuk deadlock recovery ni, choose of deadlock victim, pastikan ada mangsa ya, untuk kita jadikan transaction tu, maksudnya kita nak force terminate dia rollback ke, ataupun kita menunggu dulu ke kan. Dengan itu yang tadi kita tengok yang contoh yang bagi inilah tadi, wait die dengan wound wait ni kan, seperti nak tunggu ke ataupun kita kill dia terus ke kan. Jadi kita kill dia terus kita rollback lah. Kemudian apa lagi, determine how far to rollback. Not all person in a transaction need to be rollback. Memang tak semua pun yang perlu rollback kan. Kadang-kadang transaction tu pun dia mungkin tak ada buat write ke dan sebagainya, dia cuma read saja. Jadi tak semua pun perlu kita rollback kan. Jadi macam-macam lagi ya. Jadi yang penting kita kena avoid starvation ni. Is ensure that all transaction have a chance to be executed. Jadi ini untuk memastikan semuanya proses sistem tu dia berjalan dengan baik dan lancar lah. Jadi baru dia stabil, konsisten dan sebagainya. Dan bentuk kita proses dan sistem sistem itu pun efisien, lebih efisien. Okay, so itu adalah antaranya yang kita tengok untuk topik pada kali ini. Jadi kita tengok tadi proses apakah itu transaction, apakah masalah-masalah terjadi pada transaction, macam mana kita nak atasi masalah-masalah transaction tersebut dengan two phase locking tadi, dan kita tengok juga pasal deadlock recovery. Itu yang kita tengok pada minggu ini. So nanti kita akan sambung lagi pada topik yang seterusnya selepas ini. Okay.